di peringkat Malaysia, malahan di peringkat dunia melalui program latihan yang efisien. Assalamualaikum dan selamat petang. Kita bakal menyaksikan round 4 di mana pasukan di sebelah kiri adalah pasukan Zilustrios. Begitu susah untuk menyebutnya. Dan samalah seperti begitu susah untuk mengalahkan pasukannya. Dan juga di pasukan sebelah kanan adalah pasukan Tyrex. Tyrex. Ya, pasukan Tyrex. Saya rasa saya harap betul lah saya punya pronounce tu. Pasukan Zilustrios melawan Tyrex. Itu dia. Band yang pertama adalah Valor . Dan juga band yang pertama dari pasukan Tyrex, Kari. Your team Link is fine. Untuk yang keduanya, so far untuk setiap game, Link adalah favorite band bagi setiap pasukan. Kerana Link tiada obat, orang kata. Tiada obat. Apakah yang dipikirkan oleh pasukan Tyrex? Atlas. Atlas juga menjadi favorite band bagi setiap pasukan di dalam kejohanan My Esports peringkat negeri Pahang. Hogoh, Pahang, Hogoh. Ayuh. Team is picking. First pick, Cloudy. Sebagai marksman, Cloudy mampu memberikan damage yang kita tidak sangka-sangka. Diggy. Satu pilihan yang baik. Satu pilihan yang baik. Diggy. Diggy boleh menjaga Kufra. Carry-nya dengan menggunakan ulti. Baik, Kufra. Satu tank yang baik dan juga satu combo yang baik digunakan sebelum ni oleh Silva. Beberapa pasukan Selena, Selena dan Sylvana. Selena. Okey. Your team is picking. Combo ini digunakan juga oleh pasukan sebelum ini. Jawhead. Jawhead. Your team is fine. Pick seakan-akan sama seperti game yang sebelum ni. Tapi mari kita lihat. Mungkin taktikalnya yang berbeza. Your team is fine. Oh, Bruno di ban . Dan Grok juga di ban. Grok mampu membuat satu permainan daripada kalah kepada comeback. Agak menakutkan Grok. Badang. Itu dia. Tak lain tak bukan Badang. Anak jati Pahang menyukai Badang sebagai fighter mereka. Uranus pilihannya agak tepat. Kerana Uranus mempunyai pasif yang membuatkan dirinya sukar untuk dikalahkan. X4. Adakah Uranus atau pertukaran di saat-saat akhir? Okey. Confirm Uranus. Mirafizah sebagai Uranus, itu dia. Kenapa dia letak nama Mirafizah? Mungkin salah seorang peminat mungkin. Apakah Hey Black last pick? Okay. Wow, haircut. Itu dia kedua-dua draft
yang telah ditunjukkan oleh pasukan Zilla Trios di sebelah kiri dan juga pasukan Tyrex di sebelah kanan. Kalau dilihat pada draft Tyrex, mungkin mereka main sedikit pasif dan cuma mendapatkan item. Mungkin. Flameshot hanya dua digunakan oleh pasukan Zilla Trios. Dan pasukan Tyrex without Flameshot. Mungkin ada sesuatu yang mungkin mereka ingin tunjukkan. Welcome to Mobile Legends. Itu ya, Zilla Trios berlawan Tyrex menggunakan baring terlihat Tyre first item. Itu dia, 4 face mask digunakan oleh pasukan Tyrex. Zilla Trios hanya 3 eh. Sylvanas tidak membeli apa-apa. Mungkin itu meta dia. Payback. Mereka cuba mendapatkan buff. Di sini lane cuba mengacau di bahagian tengah. S-Bot membantu Cloudy untuk mendapatkan buff mereka. Dan juga Hellcat berjaya mendapatkan buff mereka tanpa ada gangguan. Jika mereka akan cuba ulti tu dia. Kufra cuba. Okey, tetapi telah dapat. Wow. Viranus cuba join the war dan mendapatkan first blood yang pertama daripada Selena. Uranus datang eh, daripada bawah untuk membantu dia, mereka untuk mendapatkan buff yang di sebelah kiri pula. Satu gangguan yang agak agresif. Initiate daripada retreat. Tim Zilla Trios. Cyborg di situ di hadapan, baris hadapan cuba mendapatkan. Okey, Jaguar di bahagian belakang cuba mendapatkan tapi hanya menyentuh manja ya di situ kerana terlalu ramai pasukan Zilla Trios. Mereka berkumpul kelima-limanya untuk mendapatkan buff di setiap CC map eh. Di sini kita dapat lihat Johid No Mercy hanya pushing lane. Sama juga Badang. Kalau dapat lihat rekod kedua-dua permainan ni, kedua-dua tim, mereka mempunyai rekod yang menang besar di setiap game daripada round 1 sampai ke round sekarang yang mereka berada. Itu dia, Digi membuat kacau di hadapan. Oh, Selena berada di bahagian atas. Badang kesorangan, adakah mereka akan dive dan mendapatkan Badang? Badang cuba buka ulti tapi Badang menumbuh keluar tapi tidak dapat. Oh, Cloudy mendapatkan confirmation pembunuhan daripada Cloudy oleh Badang. Mereka dah begitu saja kerana mereka tahu Badang hanya keseorangan, tiada backup. Dari situ Johid akan berlari ke atas untuk menahan mereka punya tower di bagian atas. Johid dah buka dia punya charge tu, dia nak kejar orang tapi tak dapat. Ini Uranus di bahagian tengah. Mira Fiza. Oh, mereka tim Tyrex pula yang berkumpul. Wow, Badang. Cyborg. Masing-masing menggunakan hati. Wow. Hackett. What are you doing, Hackett? Hackett cuba mengganggu di bahagian belakang. Tapi tak berjaya. Hackett cuba mencuri kill daripada tim pihak lawan, tapi Hackett pula yang dihukum untuk dihantar ke abyss. Di situ dikejar Uranus. Uranus mengganggu untuk dapatkan buff. Johid hanya menolak. Johid telah buat charge untuk kejar mengejar. Adakah mereka akan mendapatkan? Siapakah yang bakal mendapatkan?
Adakah Xbox yang akan dapatkan? Oh, satu damage yang tinggi daripada Xbox dan juga Cloudy. Wow. Dan juga Uranus masih ada di dalam war. Saya dah kata Uranus memang keras dalam meta sekarang ni. Itu dia satu. Oh, Cloudy. Adakah Cloudy berjaya? Okey, Cloudy tak berjaya sebab kiri kanan dia ada Cloudy dan juga ada Johid yang sedang mengejar yang membuatkan dia akan mati. Confirm. Wow. Team Zlatrius hanya pushing the mid lane dan mendapatkan tower di bahagian tengah. Itulah tower pertama yang dijatuhkan di dalam perlawanan ini. Badang masih pushing the top lane. Mereka ingin mendapatkan Badang. Badang melarikan diri menggunakan skillnya. Diggy dan juga Kufra membantu di bahagian atas. S-Bot di dalam semak membuat api. Okey, Selena balik. Dia cuba membuat regeneration. Tiada sebarang war. Hanya mendapatkan buff oleh Cloudy. Perbezaan gol yang agak ketara, di mana 14k didahului oleh OKSBOK. Dive ke dalam. Tiada ubat untuk Xbox dan juga Club. Untuk Xbox dan juga Selena. Dia ada ubat. Xbox, Selena, Cloudy masuk dalam. Hercule buat ulti tadi. Hercule cuba melarikan diri. Oh, tak berjaya. Silvana datang dari belakang. Kufra. Dia ada harapan untuk Kufra untuk melarikan diri. Team Zlatrius sangat agresif daripada awal game tadi sampai sekarang. Dan mereka berjaya untuk memenangi setiap war yang mereka initiate. Itu dia Badang. Okey, Badang tolak balik Cloudy. Sebab Cloudy dia dah yakin dia mempunyai damage yang cukup untuk mengalahkan Badang ataupun sesiapa pihak lawannya. Wow, buff berjaya dicuri oleh Sylvana. Okey, Selena mendapat kaki di bahagian top. Badang, adakah solo kill? Saya rasa solo kill. Yeah. Tak mampu buat apa-apa ketika ini daripada tim Tyrex. Kerana tim Zlatrius begitu agresif dengan gameplaynya. Oh, okey, adakah satu walk? Okey, S-Bot di bahagian hadapan. Cuba buat api liar dia. Oh, itu dia Cloudy. Cloudy di bahagian hadapan. Cloudy melarikan. Diggy telah membuat ulti tapi tidak berjaya. Tidak berjaya untuk menghalang Cloudy punya damage. Itu dia Badang buat ulti. Sekali lagi, Badang tidak berjaya untuk mengekang apa-apa damage yang diberikan oleh pasukan Zlatrius. Itu dia satu dive daripada Uranus. Uranus untuk mendapatkan kick kepada Johid. Johid menghantar. Okey, di situ mereka berjaya selamatkan di antara satu sama lain. Team Tyrex. Adakah Kofra akan mati? Cloudy masih farm di atas, cuba mendapatkan buff pihak lawan. Silvana. Lima pada mereka berkumpul kelima-lima di bahagian tengah. Titarik itu dia satu lompatan daripada Kufra. Tapi tiada inisiatif lain. Xbox membuat satu damage juga. Cloudy masuk. Xbox membuat Apilia. Cloudy. Selena. Lengkap. Team wipe out daripada Zlatrius. Ini menunjukkan bahawa mereka boleh straight and push the mid. Burst damage daripada Cloudy, daripada Cyborg, tak mampu buat apa-apa oleh pihak lawan. Itu dia, Cyborg cuba menghabiskan game tetapi Cloudy yang terkorban di situ. Tower yang sangat sikit damage ni. Sebab mereka cuba end game awal.
sebab mereka tahu mereka boleh tapi tidak berjaya. Pergerakan 4-4 di mana Digi? Kenapa Digi masih dekat base? Okey, mereka akan mendapatkan turtle. Tiada gangguan yang dilakukan oleh tim. Tiada gangguan. Free turtle untuk tim Zilatrios. Uranus, Cyborg bagi depan. Selena. Mereka masih farming eh. Kalau tengok item badam boleh buat damage. Hellcurt masih ingin menuju ke pedang hijau. Wow, dia terus ke pedang hijau. Item yang mahal terus. Gold leading sekarang 12k. Begitu beza jauh eh. Oh, sangat berbakat. Oh, minta maaf. Itu dia saya ingin. Cloudy berlari ke depan. Cloudy membuat skill dan membuat damage. Itu dia Cyborg. Cyborg masuk ke dalam. Wow, Cyborg nice gameplay. Cyborg dive dalam dan berjaya mengeluarkan diri dan, tapi berjaya juga memberi damage. Itu dia satu lompatan daripada Sylvana. Badang buat ulti. Badang mampu berjaya. Wow, Badang berjaya menghalau mereka keluar tapi hanya seorang saja yang terkorban satu eh. Dua orang terkorban. Badang punya ulti tadi memberi impact yang besar kepada pasukan Tyrex. Jadi Cyborg memberikan damage yang tinggi. Cloudy masih lagi. Cloudy mendapat free hit daripada belakang. Easy untuk Cloudy juga. Easy untuk Cloudy untuk dapatkan free hit. Itu dia satu game yang diendkan oleh Cloudy dengan damage yang begitu tinggi. Tamatlah perlawanan di antara Zilatrios menentang Tyrex. Tyrex cuba drag the game tapi tidak berjaya kerana initiate war daripada tim Zilatrios sangat agresif. Itu dia yang kita dapat lihat. MVP Cloudy, betul. Memang layak, selayak-layaknya. Kerana dia mendapatkan free hit, mendapatkan free kill daripada belakang. Tiada siapa yang kacau dia. Itu dia. Tanya untuk team Zilatrios kerana amara kepusingan yang seterusnya. Kita jumpa lagi di next game. Tak sure lagi game apa tapi kita jumpa lagi next game. Assalamualaikum.